Pengukuhan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia atau PMI DKI Jakarta dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 29 Agustus 2019. Sebagai ketua ditunjuk Asisten Kesra Setda Provinsi DKI Jakarta, Catur Laswanto. Bulan Dana PMI ini dilaksanakan untuk menghimpun dana yang akan dikelola untuk program tanggap darurat bencana, sosial, dan kesehatan. Kita menargetkan agar terjadi peningkatan pengumpulan dana tahun 2018 kemarin berhasil meningkat 31% dari tahun 2017. Dari 15,1 menjadi 19,8 miliar. Karena itu diharapkan tahun ini meningkat minimal 20%, karena itulah target peningkatannya. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Adi Alfian memberitakan.